Berdiskusi bersama para kolega Bank Dunia, Al-Haris menghadiri Jambi Roundtable Agriculture Sustainability Serial Dialogue bersama Bank Jambi. Guna membahas keberlangsungan segala dampak kebaikan untuk masyarakat, Gubernur Jambi bersama Bank Jambi melakukan forum diskusi bersama kolega serta Bank Dunia pada Selasa siang kemarin. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini dipusatkan di Gedung Mahligai 9 Ballroom Bank Jambi, Kota Jambi. Guna membahas permasalahan yang terjadi di Provinsi Jambi, Corporate Social Responsible Forum Jambi CSR, yang didukung oleh World Bank atau Bank Dunia fokus terhadap isu-isu yang kerap terjadi di Provinsi Jambi, seperti halnya konflik lahan. Dalam forum CSR, Provinsi Jambi, perwakilan dari Kementerian LHK, Bappenas, dan Kemenko Perekonomian, hadirin undangan yang berbahagia. Yang pertama, saya terima kasih banyak atas inisiasi daripada ketua ataupun forum CSR Jambi ini, sebab ini penting untuk kita semua bahwa teman-teman dari forum CSR ini, Pak Trianto, ini forum baru kita kembali kukuhkan kemarin. Jadi mereka sedang berusaha bagaimana mencari celah untuk Jambi bisa mendapatkan CSR dan banyak hal yang kita butuhkan pada hari ini. Untuk itu, dialog ini diharapkan dapat dirasakan dan memberikan dampak baik bagi semua warga masyarakat Jambi. Dari Kota Jambi, Sandra Agustin, Baik TV Jambi, melaporkan.